Halo pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi. Ketemu lagi dengan saya, Mang Sukir. Nah, sebentar. Seperti biasa, saya posting tentang buah atau tanaman stroberi. Kali ini saya postingnya ada di halaman rumah, teman-teman. Nah, saya ini ya mau menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Gimana tanaman stroberi kalian juga sehat, bisa subur? Nah, kalau sudah sehat subur, nanti mudah-mudahan Mang Sukir tuakan supaya bisa menghibur. Nah, oke. Kali ini saya akan menepati janjinya. Seperti apa, 2 bulan yang lalu saya posting, saya berterima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada dengan cara akan berbagi satu tray atau 10 kilo buah stroberi sekitar 2 bulanan yang lalu. Terkumpul sudah, silahkan dicek kalian itu yang ada. Terima kasih pecinta tanaman stroberi. Nanti di bawahnya itu kolom komentar itu kurang lebih masuk ada 23 yang komen. Saya sudah catat, saya sudah kantongi nama-namanya ya. Nah, ini nama-namanya ya, sudah saya catat. Maaf, ini cara ininya apa, cara mengambil nama yang akan mendapatkan buah stroberi ini dengan cara manual, karena terus terang Mang Sukir tidak bisa mengeditnya, teman-teman. Nah, kali ini saya sudah kantongi nama-namanya kurang lebih di 23, dan saya juga sudah masukkan nama-nama tersebut di dalam toples ini, teman-teman ya. Sekarang saya akan coba namanya siapa sih yang bakal keluar mendapatkan satu tray atau 10 kilo buah stroberi. Tetapi sebelum saya kocok, sebelum saya ambil salah satu dari nama tersebut, saya akan memastikan bahwa nama kalian itu memang tercantum di sini. Saya akan mengambil 2 nama, cuman ini untuk memastikan bahwa nama kalian itu sudah tercantum di sini ya. Jadi tidak direkayasa, intinya mah supaya pasti nama kalian itu ada di sini ya. Saya coba sebentar. Ini untuk contoh saja dulu. Nih, misalkan. Ini nama akunnya saya sudah catat. Namanya Nurfit Tawahyu. Nah, nama akunnya ini Nurfit Tawahyu. Sudah dicantumin di sini ya, sudah dikantongin, sudah disimpan, saya simpan lagi di sini. Nah, saya juga akan mengambil salah satu lagi. Nama akunnya siapa ini? Nama akunnya ini Nandi Santosa. Oke. Ya, saya akan masukin lagi juga ke dalam toples ini. Oke, teman-teman. Saya kocok dulu siapa yang bakal mendapatkan satu tray atau 10 kilo buah stroberi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya acak dulu ya. Cak. Hop. Siapa ini namanya? Ini ya yang akan dapat ya. Nah, ini dia. Ini yang mendapatkannya, nama akunnya adalah Diary Adventure Edoni 2388 ya. Ini nama akunnya. Silakan yang atas, yang punya akun di YouTube atas nama ini ya, Diary Adventure Edoni 2388, kalian bisa masuk ke kolom komentar. Nah, nanti cantumin nomor WA-nya, nanti sama saya, sama Sukir di dihubungi gimana-gimananya, buahnya kira-kira mau diambil kapan. Nanti sama saya, sama Fir, disiapkan. Karena kalau buah yang ini sebagai contoh saja, karena ini nanti akan dikirim ke toko. Nah, ya, jadi nanti kalau pas kalian mau, kamu mau ngambil buahnya, nanti dipetikin buah yang baru atau diambil atau dipanen buah yang baru ya. Jadi biar apa, kondisi buahnya fresh. Baik, teman-teman, atau atas nama tadi yang disebut ya. Nanti ditunggu komennya di kolom komentar. Buat yang belum mendapatkannya, sabar ya. Nanti saya usahakan kalau panennya lagi banyak,
beberapa bulan ke depan saya juga akan berbagi lagi tentang mungkin buah stroberi atau mungkin juga tanaman stroberi ya, baik atau bibit stroberi. Baik teman-teman, segitu aja dulu. Mudah-mudahan postingan kali ini bisa menghibur. Ya, saya tunggu atas nama tadi yang disebut ya di kolom komentar, atau mungkin bisa masuk langsung ke nomor WA saya. Sekian dulu dari saya tutup video kali ini.